Sebanyak kisah yang terjadi di hari Asyura bulan Muharram ini, maka ya Rob, ampunilah dosa kami. Seperti diampuni dosa Nabi Daud alaihissalam, dinyatakannya segala ampunan bagi Nabi Muhammad SAW, dan dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan hiu. Kuatkan dan keluarkanlah kami dari segala kesulitan, seperti dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api, dipecahkannya lautan merah untuk kaum Nabi Musa. Sembuhkanlah segala penyakit lahir dan batin, seperti disembuhkannya mata Nabi Ya'qub alaihissalam dari buta, dihilangkannya musibah dari Nabi Ayub alaihissalam. Angkatlah kedudukan dan kemuliaan kami, seperti diberikannya kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Seumpama permulaan penciptaan dunia di hari Asyura, permulaan diturunkannya hujan dari langit di hari Asyura, dan permulaan diturunkan rahmat Allah ke bumi, maka jadikanlah hari Asyura di bulan Muharram ini permulaan yang baik bagi kami. Jadikanlah kami baru seperti Muharram yang mengawali tahun baru Islam, menjadi titik hijrah untuk lebih baik dari tahun sebelumnya.